Muhammad Rizik Sihab, selaku ketua dari Ormas FPI, akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh beberapa kerabatnya dan menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, MRS terlebih dahulu dites kesehatannya dengan tes swab yang bertujuan untuk memastikan MRS negatif dari virus COVID-19. Tentang penahanan, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa masih menunggu hasil pemeriksaan, sementara 5 tersangka lain tidak dapat hadir. Pihak kepolisian memberikan pilihan untuk menyerahkan diri atau ditangkap paksa oleh aparat kepolisian. Jam 11 tadi, Saudara Rizik sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian, secara protokol kesehatan, kita lakukan pemeriksaan. Swab, uji swab terhadap yang bersangkutan. Dan hasilnya adalah negatif. Kemudian yang bersangkutan kita serahkan surat penangkapan. Ya, surat penangkapan terhadap bersangkutan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Sekarang pemeriksaan masih berjalan. Tapi sebelumnya secara protokol kesehatan sudah kita sampaikan negatif. Juga kami cek kesehatannya. Ya, baik gula darah apa semua. Karena memang syarat pemeriksaan adalah harus sehat. Ya. Nah, sekarang Saudara Rizik selalu pemeriksaan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa yang bersangkutan sudah tiba dilakukan pemeriksaan dengan menyerahkan diri kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan.